Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Metro menggelar paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ dan Rencana Peraturan Daerah Raperda di ruang rapat DPRD Kota Metro. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Metro Tondi Nasution. Pada paripurna tersebut, Wali Kota menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban APBD Kota Metro tahun anggaran 2023, Raperda usulan pemerintah daerah serta Raperda inisiatif DPRD Kota Metro. Wali Kota Wahdi Sirajudin memaparkan pencapaian program yang telah dilaksanakan pada tahun ketiga masa kepemimpinannya. Wali Kota menjelaskan sejumlah prestasi yang telah diperoleh Kota Metro pada sejumlah aspek kehidupan masyarakat, antara lain aspek kesejahteraan, pelayanan umum, hingga aspek daya saing daerah. Wali Kota menyatakan pertumbuhan ekonomi Kota Metro pada periode 2021 hingga 2023 menunjukkan tren menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Kota Metro juga berangsur membaik pasca pandemi COVID-19 yang berakhir pada 2023. Saat pandemi, tahun 2021 ekonomi Kota Metro di angka 2,91%, kemudian meningkat pada 2 tahun berturut-turut, yaitu di level 4,51% pada 2022 dan menyentuh angka 4,85% di tahun 2023. Persentase tersebut lebih tinggi 0,3% dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang sebesar 4,55%. Pertumbuhan ekonomi yang terbilang signifikan itu ditunjang oleh indeks pembangunan di Kota Metro. Wali Kota menjelaskan angka kemiskinan tahun 2023 menunjukkan penurunan. Jumlah penduduk miskin yang semula berada di angka 7,87% telah turun 0,57% menjadi 7,28%. Sementara dari aspek pembangunan sumber daya manusia juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator itu ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kota Metro yang semula 77,89% naik sebanyak 2% menjadi 79,85%. Aspek pelayanan umum di sektor pendidikan dan kesehatan juga memperoleh tingkat kepuasan layanan dari masyarakat yang ditunjukkan melalui berbagai hasil survei. Data itu merujuk pada angka kematian ibu di tahun 2022 dengan 0 kasus, sementara angka kelahiran mencapai 2.533. Tren nihil kasus kematian ibu saat melahirkan juga berlanjut hingga tahun 2023. Sementara, angka stunting tahun 2022 menurun signifikan pada 2023 dengan persentase 10,4% atau lebih rendah 11,2% dari kasus stunting nasional yang mencapai 21,6%. Penurunan prevalensi stunting merupakan sumbangsi Kota Metro dalam prevalensi stunting di tingkat Provinsi Lampung. Beralih ke sektor infrastruktur, kemantapan jalan di Kota Metro via program pembangunan dan pemeliharaan jalan di tahun 2023 di angka 83,74%. Sebaran pembangunan terdiri dari jalan beton sepanjang 18,36 km. Hotmix 528,14 km, dan jalan Telfor atau Kerikil 19,3 km. Selain pemaparan LKPJ 2023, pemerintah Kota Metro juga mengusulkan rancangan peraturan daerah, Raperda terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Minuman beralkohol atau dikenal dengan miras berpotensi membahayakan kesehatan fisik dan mental yang dapat mengancam masa depan generasi muda termasuk kaum milenial.
Selain itu, minuman keras juga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas. Raperda ini menjadi payung hukum pengendalian maupun pengawasan terhadap peredaran dan penjualan miras. Pemerintah Kota Metro berupaya menyelesaikan terkait minuman keras di kota berjuluk Bumi Saiwawai. Ketua Bampu Perda Kota Metro Yulianto mengamini dibentuknya Raperda Pengendalian dan Pengawasan sebagai solusi menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Bampu Perda Kota Metro secepatnya melakukan pembahasan terkait Raperda usulan pemerintah daerah dan Raperda inisiatif melalui Banmus DPRD Kota Metro. Sidang paripurna ini dihadiri 22 dari 25 anggota DPRD Kota Metro, kemudian ditutup dengan halal bihalal antara pihak eksekutif dan legislatif di momen Syawal 1445 Hijriah. Pemerintah Kota Metro, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada DPRD Kota Metro yang telah apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah atas pengabdian kita kepada Kota Metro Bumi Saiwawai. Kedua, menjadi satu upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah dengan meningkatkan penjualan produk-produk asli Kota Metro. Selanjutnya, saya akan menyampaikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun 2023 dengan kondisi belum selesai diaudit oleh BPK. Dari sisi pendapatan asli daerah di mana PAD merupakan salah satu variabel pembentuk kapasitas fiskal daerah, pendapatan daerah pemerintah Kota Metro pada tahun 2023 terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari sisi pendapatan asli daerah di mana PAD merupakan salah satu variabel pembentuk kapasitas fiskal daerah, pendapatan daerah pemerintah Kota Metro tahun 2023 terdiri tiga komponen, yaitu pada tahun 2023, saya ulangi, pada tahun 2023 capaian realisasi pendapatan sebesar 99,44% dengan target yang ditetapkan 968.135.968.132 rupiah terrealisasi sebesar 962.705.089.255 rupiah. Pendapatan asli daerah terrealisasi sebesar 284.047.923.270,58 rupiah. Dari rencana target sebesar 285.039.798.994 rupiah atau terrealisasi capaian 99,65%. Pendapatan transfer terrealisasi sebesar 678.479.372.304 rupiah dari rencana target sebesar 683.960.169.138 rupiah atau realisasi capaian sebesar 94,59%. Sedangkan untuk pendapatan lain-lain yang sah dari rencana target 0 rupiah terrealisasi sebesar 177.793.680,42 rupiah. Kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk peningkatan di tahun 2024 ini. Meningkatnya target pajak pada APBD perubahan tahun anggaran 2023 bukan hanya akibat peningkatan tarif dan perluasan basis pajak daerah, namun juga merupakan hasil dari kebijakan peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pajak, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, serta peningkatan komunikasi dan informasi perpajakan daerah kepada masyarakat. Pemutakhiran data objek pajak akan terus kami lakukan agar target dari
dan target dapat tercapai maksimal. Belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2023 setelah dilakukan perubahan APBD ditetapkan sebesar 1.023.274.540.714 rupiah yang dipergunakan untuk membiayai belanja operasi sebesar 902.846.911.960 rupiah, belanja modal sebesar 117.768.769 rupiah, belanja tidak terduga sebesar 2 miliar, dan belanja transfer sebesar 1.420.000.000 rupiah. Dari sisi belanja, dari target belanja sebesar 1.023.274.540.714 rupiah dapat terrealisasi sebesar 983.341.143.597 rupiah atau sebesar 96.10%, sehingga terdapat efisiensi belanja sebesar 3.90%. Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Melalui kesempatan ini, perkenanan kami menyampaikan resume laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah tahun anggaran 2023 yang merupakan laporan tahun ketiga pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Metro tahun 2021-2026. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya laporan keterangan pertanggungjawaban merupakan laporan resmi dalam bentuk pertanggungjawaban kami dalam penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan wujud transparansi akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Metro tahun 2023 serta merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki kinerja kami pada masa yang akan datang. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, tahun 2023 merupakan tahun ketiga kami memimpin pembangunan di Kota Metro. Dan pada kesempatan yang baik ini dapat saya sampaikan capaian pembangunan di Kota Metro tahun 2023 dalam tiga aspek penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, aspek kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, aspek pelayanan umum. Dan yang ketiga, aspek daya saing daerah. Pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat saya sampaikan terdapat beberapa indikator, antara lain pertumbuhan ekonomi di Kota Metro dalam rentang waktu 2021 sampai 2023 menunjukkan tren yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Kota Metro berangsur membaik pasca pandemi COVID-19, walaupun sempat terkontraksi pada tahun 2020 sebesar -1.79%. Namun pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 4.51%, dan pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi di Kota Metro menyentuh angka 4.86%. Dengan laju pertumbuhan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 7.76%. Angka ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 4.55%. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, maka dapat diperkirakan bahwa perekonomian di Kota Metro mengalami perbaikan dalam beberapa aspek seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan peningkatan pendapatan per kapita. Selain itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong masuknya investasi yang dapat memberikan dampak positif pada perekonomian daerah. Selanjutnya, PDRB per kapita Kota Metro atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari 44.983 juta rupiah pada tahun 2022 menjadi 45.236.830 rupiah. pada tahun 2023 ini. Demikian pula halnya dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan
yang meningkat dari Rp26.609.900 pada tahun 2022 menjadi Rp29.907.123 pada tahun 2023. Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kota Metro melakukan beberapa upaya diantaranya melalui program Metro Bangga Belia atau MB2, Metro Creative Hub, Sentra Kreatif Kota Metro atau SEKAM, bantuan Sapras Pertanian, program Agro Ceria, penguatan ekonomi masyarakat melalui UMKM.